Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat tilawah rahmatullah, kita lanjutkan. Kita akan belajar nahawan pada pertemuan kali ini. Ya, sama seperti biasanya, kita tetap akan kita ulangi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu surah Al-Isra. Kita mulai daripada Bayati, Hijaz, dan nanti intinya akan kita pelajari maqam nahawan. Ya, baiklah, kita akan ulangi daripada Bayati agar pelajaran kita ini bersambung. Ya, pastikan tangga nada sesuai dengan kemampuan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bayati dengan tingkatan nada horor digabung dengan nawa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Kita lanjutkan Bayati dengan tingkatan nada Husaini. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. Kita lanjutkan Yati dengan tingkatan nada Jawabul Jawab. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Kita lanjutkan Bayati dengan tingkatan nada Syuri. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Ya, sahabat tilawah rahmatullah, kita masuk dalam maqam dengan tingkatan nada Hijaz asli. Wa kana al-insanu ajula. Kita lanjutkan Hijaz dengan tingkatan nada kau. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ. Kita lanjutkan Hijaz Karkur. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kita masuk dalam maqam nahawan dengan tingkatan nada awal maqam nahawan. Ya, kita tidak pada mubsyiratan,
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. Ya, kita ulangi. Mubasiratan litabtaghu fadlan mir rabbikum walita'lamu 'adadas-sinin wal-hisab. Ya, kita ulangi. مبصرة لتبتغوا فضلا. Ya, kita lihat hukum bacaan tajwid. مبصرة. Ya, di sini ada tanda merah. Tasydid berjumpa dengan lam idgham bila ghunnah. مبصرة لتبتغوا فضلا. Ada tanda merah juga. Tasydid berjumpa dengan mim idgham bi ghunnah. Harus kita dengungkan. Mubasiratan litabtaghu fadlan mir rabbikum. Ada nun sukun berjumpa dengan rab. Ra ini merupakan idgham bila ghunnah. وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ya, kita ulangi secara utuh. مُبَصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ بِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Ya, sahabat tilawah, sekarang kita lanjutkan nahwan dengan tingkatan nada nawa. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Ya, sekali lagi, coba lihat tanda panah. Ada tanwin berjumpa dengan fa, merupakan ikhfa. Kemudian ini merupakan mad iwad, ya, dua harakat. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ وَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Ya, perhatikan. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Ya, agar lebih rapi, baiknya kita mainkan juga pada na. Nahu tafsila. Sekali lagi kita ulangi. Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Ya, sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan dengan nahawan dengan tingkatan nada jawab nahawan. Ya, kita perhatikan. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. Ya, kita perhatikan lagi. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
kita perhatikan tajwidnya. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan sin, ini merupakan ikhfa. Kemudian ada tanwin berjumpa dengan alif, idhar. Kemudian ada mad wajib, ya mad wajib. Kemudian di sini juga ada mad asli, mad asli, insan, mad asli, ya insan. Di sinnya ini mad asli dua harakat. Kita lihat wa kullu insanin alzamna sahabat tilawah rahmat Allah. Sekali lagi kita praktekkan dengan utuh tanpa tersambung. Wa kullu insanin alzamnahu ta Alhamdulillah sahabat tilawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai mempraktek maqam nahwan, ya. Jadi kita sudah praktek 3 maqam pada surah Al-Isra ini, ya. Bayati dengan 5 tingkatan nada, kemudian Hijaz dengan 3 tingkatan nada dan nahwan dengan 3 tingkatan nada. Ya, sahabat tilawah, mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama-sama. Dan saya doakan semoga sahabat tilawah mudah dalam mempelajari maqam-maqam tilawah dalam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.